Pembuatan granul paracetamol secara granulasi basah. Perkenalkan, saya sendiri dengan NIM F1-F1240, Yelsa Putri, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Arita Wulandari dengan NIM F1-F1200026, dan rekan saya. Saya Wilda Fionita Putri dengan NIM F1-F1212, dan rekan saya. Saya Indi Fadila Yanza dengan NIM F1-F1268, serta rekan saya. Sarah Parasmita dengan F1-F1200054. Enjoy this video. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan pada praktek kali ini, yaitu timbangan, ayakan 14 dan 30 mes, kumpang dan alu, cawan petri, gelas ukur, gelas beker, pengaduk dan sudip. Dan adapun di sini bahan-bahannya, paracetamol sebagai bahan aktif, NaCN2% sebagai pengikat, MDStret sebagai glidan, TAC sebagai pelipir, laktosa sebagai bahan pengisi, dan amilum kering sebagai penghancur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja praktikum kita kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang penimbangan. Kita akan menimbang cawan petri tanpa tutup, yaitu 6 gram, kemudian cawan petri dengan tutup 10 gram. Kemudian kita akan menimbang bahan aktif atau paracetamol sebanyak 100 gram. Kemudian kita akan menimbang laktosa sebanyak 20 gram. Kemudian kita akan menimbang NaCNC sebesar 1 gram. Kemudian kita akan menimbang MG sterat sebanyak 0,4 gram. Dan kita akan menimbang amilum kering sebanyak 6 gram. Dan talkum sebanyak 2 gram. Baiklah, di sini saya akan melakukan pembuatan mucilago dengan menggunakan NaCNC. Di mana NaCNC di sini itu kita gunakan sebanyak 1 gram setelah dilakukan penimbangan. Tahapan awalnya adalah memasukkan NaCNC-nya ke dalam, lalu ditambahkan dengan 20 ml air. Baiklah, selanjutnya kita lakukan pembuatan NaCNC dengan massa kental. Dilakukan pemanasan NaCNC di atas tempat panas, kemudian dilakukan pengadukan hingga diperoleh massa yang kental. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke cara kerja ketiga, yaitu pencampuran antara laktosa dan paracetamol. Di sini kita gunakan paracetamol 100 gram. Kita masukkan ke dalam lubang. Dan juga laktosa sebanyak 20 gram. Lalu kemudian kita aduk hingga homogen. Setelah homogen, kita lanjutkan ke cara kerja selanjutnya, yaitu
penambahan NaCNC. Di sini NaCNC yang sudah kita dapatkan, yang kita peroleh dengan masa kental, kita tambahkan ke dalam campuran laktosa dan paracetamol sehingga didapatkan masa yang kompak. Baiklah, yang pertama kita taruh NaCNC pada alum dan kita lakukan penggarisan. Setelah dilakukan pencampuran, maka dilakukan pengayakan dengan mesh 14. Pengayakan dilakukan sampai semua granul terayak. Lalu dimasukkan garam basah ke dalam oven selama 40-60 derajat dengan yang 30 menit. Setelah itu kita masukkan kembali dengan lama terakhir mengiran garam basah dengan lama 90 menit. Setelah dilakukan cara kerja yang kelima yaitu pengeringan, selanjutnya dilakukan proses pencampuran. Sebelum tablet dicetak, maka dicampurkan granul yang telah kering dengan ketiga bahan berikut yaitu amilum kering, talkum, dan MG stearat. Ketiga campuran tersebut dicampurkan hingga homogen. Setelah campuran homogen, maka proses selanjutnya kita yaitu proses pencetakan tablet.